Use your logic. Salam trader. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan menjelaskan tentang apa itu Cerberus dan bagaimana sistem kerjanya. Walaupun saya tahu pasti seluruh subscriber lama saya atau seluruh pengikut follower di Telegram ataupun YouTube yang lama saya pasti akan protes, lu kenapa upload video kayak begini bang, gak guna tau gak? Dan tanpa lu sadari bahwasanya banyak orang lalu lalang di dalam channel Expert Student Class, baik di dalam YouTube ataupun channel Telegram. Dan asal lu tahu, dalam 2 hari kemarin yang setelah Cerberus ditembus puluhan persen dalam 1 hari, itu banyak sekali orang yang nanya dan banyak sekali orang yang gak tahu, gagal paham tentang apa itu Cerberus. Maka dari itu, di video kali ini saya akan jelaskan apa itu Cerberus dan bagaimana sistem kerjanya. Oke, yang pertama-tama kalian langsung bisa akses ke dalam website cerberusapp.web.app ya, di sini ya, atau di dalam kolom link deskripsi ini ya, kalian cek linknya dan kalian klik, lalu akan munculan tampilan website seperti ini ya guys. Dan asal kalian tahu, di sini juga sudah ada syarat dan ketentuannya. Jadi kalau misalnya kalian ingin membaca ulang apa yang saya tentukan, silahkan kalian klik syarat dan ketentuan di sini ya, lalu akan muncul dan silahkan kalian baca sendiri ya, tentang sejarah singkat Cerberus dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi sebelum kita mulai apa itu Cerberus, kita mulai dari sejarahnya dulu. Saya ceritakan dahulu kala Andi Firmansyah sudah trading cryptocurrency di era spot trading ya, leverage trading dan futures trading, dan di tahun 2020 telah mendapatkan profit yang banyak. Dan di tahun 2021 Andi Firmansyah memutuskan mempublikasi semua open posisinya lewat kanal YouTube Expert Student Class ya. Jadi bagi kalian pengikut lama atau kalian cek postingan lama, itu di tahun 2021 saya mempublikasikan semua open posisi saya secara publik ya, dari mulai saya analisis open posisi, close posisi, baik lossnya baik profitnya, semuanya dipublikasikan ya di dalam tahun 2021 tuh, ingat tahun 2021. Nah setelah itu, dan selama satu tahun dia mencapai rekor win rate 99% dari 184 kali open posisi, hanya 2 kali loss. Semua data real atau bukti-bukti mulai dari open posisi, floating, floating plus ataupun floating minus, sampai close posisi ditampilkan pada seluruh media sosial Expert Student Class, yaitu di YouTube, Telegram, baik grup Telegram ESX Official Indonesia ataupun ESX Belajar Trading. Oke, nah itu tuh. Jadi sejarahnya pertamanya gitu dulu tuh. Di tahun 2021 saya mempublikasikan seluruh open posisi saya secara publik. Setelah itu, semenjak pembuktian itu timbul banyak pro dan kontra pada claim win rate 99%. Banyak yang nanya. Masa iya claim 99%? Kayak gitu ya. Pada nggak percaya lah intinya. Nah, setelah itu di tanggal 1 Januari 2022, Andi Firmansyah mengumumkan membuka signal VIP berbayar sebesar 1 juta rupiah untuk 7 signal ya. Signal tersebut disiarkan melalui pesan broadcast WhatsApp, oke? Jadi gitu. Jadi di tahun 2021 ya, dari 1 Januari hingga 31 Desember 2021 itu sudah terbukti win rate 99%. Dan pada tanggal 1 Januari membuka grup VIP, tarifnya 1 juta untuk 7 kali signal, yang minimal pada saat itu adalah minimal profitnya itu sekitar 10% ya pada saat itu. Dan signalnya itu disiarkan oleh broadcast WhatsApp, jadi nggak ada grup ya, nggak ada grup. Jadi orang-orang saya masukin pesan broadcast khusus, broadcast VIP. Setelah itu setiap kali saya open posisi, close posisi, saya siarkan lewat pesan broadcast WhatsApp itu ya. Dan setelah itu di bulan Oktober 2022 tercapailah win rate 99% dari 194 kali open posisi, hanya 4 kali loss. Ini ada videonya ya guys, lu cari video ya ke bawah-bawah tentang pembuktian 2021-2022 itu gue siarin secara live pada saat itu ya. Dan posisinya hanya 4 kali loss, total stop lossnya adalah 23%, 27%, 26%, 29%. 1 kali open posisi itu minimal profitnya 10%, berarti 10% dikali 194 kali, berarti 1940% ya. Nah setelah itu, perjalanan panjang selama kurang lebih 10 bulan signal VIP Andi Firmansyah mengalami banyak sekali komentar positif dan negatif.
Loh, kok bisa ada negatifnya? Padahal secara win rate masih 90%. Nah, akhirnya, lalu saya bedah. Dengan segala pokok permasalahan pada signal VIP Andi Firmansyah, ditemukan satu pokok masalah inti, yakni perbedaan kecepatan broadcast WhatsApp dan harga yang telah terjadi di market. Ini terjadi karena adanya perbedaan kesibukan dan alasan-alasan lain sehingga member tidak bisa open posisi dan close posisi secara tepat atau waktu secara bersamaan sesuai dengan instruksi dari Andi Firmansyah. Kejadian ini menyebabkan banyak sekali perbedaan persentase profit atau bahkan terburuknya member tidak sempat close posisi atau minus ya. Jadi pada saat satu tahun membuka grup VIP itu ada orang yang beneran profit, ada orang yang loss, ada orang yang rugi. Ternyata setelah dicari tahu akar permasalahannya terjadi perbedaan kesibukan. Nah secara logika nih contoh nih ya, gue pesan broadcast WA nih kak lu nih ya, tiba-tiba lu itu lagi ngantor, lu itu lagi kerja, lu itu lagi pacaran, lu itu lagi OTW pakai motor atau pakai mobil, gak sempet lihat handphone. Itulah penyakit yang ada di dalam signal VIP di tahun 2022 pada saat itu ya. Nah dari kejadian di atas guys, alias terjadinya perbedaan aktivitas setiap orang, itu yang mengakibatkan setiap orang itu tidak semuanya memegang handphone pada saat saya atau Andi Firmansyah itu menyiarkan pesan, baik pada saat open posisi dan close posisi, yang mengakibatkan terjadinya perbedaan eksekusi baik waktu open posisi dan close posisi, dan akhirnya banyak yang loss dan banyak yang protes pada saat itu. Nah setelah itu, dari kejadian di atas, Andi Firmansyah memikirkan sebuah solusi untuk signal VIP, yaitu menciptakan Cerberus dengan sistem baru yang dinamakan gas fee dan tidak lagi menggunakan tarif 1 juta untuk 7 signal. Nah baru nih langsung mulai masuk ke dalam apa itu Cerberus Copy Trading, oke? Nah setelah kalian memahami tentang sejarah Cerberus Copy Trading itu seperti apa dan bagaimana terciptanya, awalnya adalah Andi Firmansyah yang membuat pembuktian di tahun 2020 hingga 2021 itu membuka open posisi secara publik ya, secara publik, setelah itu di tahun 2021 dan 2022 buat signal VIP seperti itu ya. Dan akhirnya ada masalah tuh, nggak semua orang tuh pegang handphone, alias semua tuh pengennya serba otomatis lah kayak gitu kan. Setelah itulah timbullah ide Cerberus Copy Trading. Apa itu Cerberus Copy Trading? Cerberus Copy Trading adalah entitas penghubung melalui sistem IPA di dalam market atau exchange cryptocurrency. Setiap user yang sudah diaktivasi dapat mempunyai akses otomatis open posisi dan close posisi di akunnya sendiri tanpa dipegang oleh pihak lain. Ini menggunakan acuan open posisi trading real Andi Firmansyah. Jadi secara simulasi pada saat Andi Firmansyah mengopen posisi dan close posisi, maka semua user Cerberus yang sudah terverifikasi akan ikut posisi tersebut secara otomatis, walaupun user sedang tidak membuka aplikasi atau tidak terhubung ke internet, posisi akan tetap berjalan otomatis. Nah kayak begitu. Kalau kalian nanya bagaimana cara aktivasi Cerberus, gampang, tinggal kalian daftar aplikasi Cerberus baik melewati web ataupun aplikasi yang ada di Play Store ya, untuk App Store melalui website ya, ada tuh videonya, dan mengirim bukti transfer aktivasi ke rekening BCA atas nama Andi Firmansyah 5725167978 sebesar 2 juta rupiah untuk 1 tahun berlangganan kayak gitu ya, dan kirim screenshot akun Cerberus yang belum terverifikasi ke dalam WA tersebut ya, 0858-1722-3144. Nah kalau kalian nanya apa itu gas fee, ini saya jelaskan ya. Gas fee adalah sebuah biaya yang harus disediakan user di dalam aplikasi Cerberus, ibaratnya bensin dari sebuah mobil. Lo kalau beli mobil kan ya nggak mungkin kan beli mobilnya doang, nggak lu isi bensin gimana jalannya gitu kan. Mobil itu adalah alat, sedangkan bensin itu adalah pemicu untuk bergerak, kayak begitu ya. Gas fee terpotong secara otomatis sebesar member reguler itu adalah 10% dari total profit, dan member eksklusif adalah 0% dari total profit. Kalau kalian nanya apa itu member eksklusif adalah member yang mengaktivasi sebesar 20 juta per tahun. Biasanya ini untuk diperuntukkan para sultan ya, yang modal kalian open posisinya di atas $3,000. Saya sarankan untuk lebih baik mengambil member eksklusif saja, karena kalian akan bisa merasakan betapa ngerinya
pakai gas fee manual. Kalau kalian nggak pakai member eksklusif, pakai gas fee manual gitu kan. Terus modal kalian $3,000 itu benar-benar kesedot terus ya. Bisa-bisa kalian dalam 1 tahun menghabiskan gas fee sekitar 50 juta hingga 100 juta rupiah. Dan keuntungan member eksklusif adalah gas fee tidak terbatas. Jadi kalau lu pakai member eksklusif itu gas fee lu adalah infinity alias tidak terbatas. Berkali-kali open posisi selama 1 tahun itu enggak terbatas. Mau modal lu satu kali open posisi 1 miliar, sekali profit 1 miliar itu enggak bayar sama sekali. Udah cukup 20 juta per tahun kayak gitu ya. Dan kalau kalian nanya, "Bang, gas fee itu simulasinya gimana sih dari member reguler?" Ini ya. Jika disimulasikan untuk gas fee reguler, nih misalkan Budi atau lu mempunyai gas fee $100. Dan Budi set margin $1,000. Misalkan ya, set marginnya itu setiap kali open posisi lu $1,000. Dan Budi close posisi dengan status profit 10%. Otomatis 10% dari $1,000 adalah $100. Kayak begitu ya. Dan maka profit Budi adalah $100. Nah ini contohnya, jika Budi member reguler, maka gas fee Budi akan tersisa $90. Karena biaya gas fee adalah $100 dikali 10%-nya alias $10. Jadi gas fee itu adalah total keuntungan dikali 10%. Jadi kalau keuntungan lu $1,000 dalam satu kali open posisi, berarti gas fee lu akan berkurang $100. Kayak begitu ya. Jika Budi member eksklusif atau lu member eksklusif, tidak perlu melihat gas fee. Kayak gitu ya. Dan kalau kalian nanya, bagaimana cara mendapatkan gas fee? Menghubungi admin di WA 0858-1722-3144, mengirim bukti transfer ke rekening BCA atas nama Andi Firmansyah, kurs nilai gas fee sesuai dengan USDT per IDR market Indodax. Kayak gitu ya. Contoh USDT IDR adalah 15.000, maka untuk memperoleh $100 gas fee harus transfer sebesar Rp1.500.000. Seperti itu ya. Dan syarat ketentuan mengikuti Cerberus Copy Trading silakan kalian baca-baca sendiri ya, seperti ini ya. Sudah paham mengenai konsep dasar trading, sudah aktivasi minimal Cerberus, gas fee minimal $10, di bawah itu nggak bisa aktif Cerberus ya. Untuk user rajin-rajinlah membaca pengumuman di kolom informasi di dalam aplikasi Cerberus ya, dan lain-lain sebagainya, syarat ketentuan, ada disclaimer, silakan kalian baca sendiri, oke? Okay? Dan itu adalah sejarah dan pengertian tentang Cerberus. Nah, kalau misalnya kalian udah daftar ya, kalau kalian udah daftar dan sudah aktivasi, nah, rajin-rajin untuk melihat kolom informasi ini ya, guys, kolom informasi ini. Dan misalkan kalian bingung nih, "Oh, Bang, gua udah aktivasi nih. Terus gimana cara selanjutnya?" Lu tinggal klik tutorial di sini, arahkan ke market yang lu mau. Contoh, lu pengen connect-nya ke market Finedex ya. Lu klik aja di Finedex kayak gini ya. Cara connect Cerberus ke Finedex. Lu pengen ke OKX, ya lu klik aja ke OKX ya. Karena dua market ini yang saya rekomendasikan untuk sekarang, di dalam market OKX ataupun di dalam Finedex. Jika market tersebut belum ada cara connect-nya, misalkan kayak Coinway ini belum ada, berarti memang market tersebut belum terfasilitasi oleh Cerberus. Kayak begitu ya. Dan selanjutnya, "Bang, kalau misalkan kayak gitu, Cerberus itu berapa persen sih per hari?" Nah, ini adalah pertanyaan yang menjebak dan pertanyaan paling konyol menurut saya ya. Karena apa? Saya adalah manusia, saya bukan Tuhan, dan saya tidak pernah bisa menentukan takdir apa besoknya, takdir hari ini dan sebagainya. Ya walaupun Cerberus win rate-nya masih 99% sampai detik ini, bahkan di dalam market Finedex itu Cerberus win rate-nya masih 100%, kayak begitu ya. Dan kalau kalian cek di dalam kolom informasi ini ya, misalnya kayak ini hari ini 2,81% gitu kan, beda-beda guys. Misalkan sehari kemarin gitu kan, profit 20,86% ya. Dalam satu hari 20% bisa, 100% pun bisa ketika market sedang bagus gitu ya. Jadi kalau lu nanya, "Bang, kira-kira berapa persen per hari Cerberus?" Ya, nggak bisa ditentukan gitu ya. Lu lihat aja di dalam kolom informasi, kadang 2%, kadang 20%, kadang 3%, kadang 8,79%, kadang 1,3%, kadang 2%, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalian jangan pernah nanya Cerberus gimana profitnya. Ya anggap saja 1% per hari, walaupun ada kemungkinan mendapatkan keuntungan 20% per hari, oke? Seperti itu ya. Tutorial-tutorialnya silahkan kalian cek di sini aja. Jadi itu sudah menjawab seluruh pertanyaan kalian. Bagaimana sistem kerja Cerberus tadi sudah saya ceritakan, sejarah Cerberus itu seperti apa, sistem kerjanya tentu saja tidak. Oh iya, sistem kerjanya belum saya ceritakan ya, karena memang banyak yang salah paham. Mari kita membuat semacam kayak diagram ya. Saya kan buat diagram sederhana, contoh ya. Ini ceritanya adalah Cerberus, oke? Okay? Cerberus. Dan ini ceritanya, kita ambil contoh di dalam Finedex aja ya. Semuanya sistemnya sama, baik Finedex maupun OKX gitu kan. Ya kita taruhlah market lah intinya kayak gitu. Ini adalah Finedex Andi Firmansyah. Gini ya,
dan ini adalah Verdex, Verdex Anda. Oke, kayak gitu ya. Jadi ini ada tiga hal yang harus kalian pahami. Yang pertama, Cerberus tidak mengambil uang kalian, atau Cerberus tidak menginvestasikan uang kalian, atau yang paling benernya adalah uang kalian tidak dimasukkan ke dalam Cerberus, oke? Uang kalian itu tidak dimasukkan ke dalam Cerberus. Uang kalian itu tetap aman di dalam Firedex kalian, atau market OKX kalian, atau market apapun itu nanti suatu hari nanti Cerberus launching, kayak gitu ya. Jadi duit itu tetap di market kalian. Cerberus ini hanya perantara. Loh, bagaimana cara perantaranya, Bang? Bagaimana logikanya? Gini, Cerberus ini adalah pemicu, ya, semacam pemicu. Alat otomatis yang dimana pada saat Firedex saya itu open posisi, itu akan memicu Firedex kalian atau market kalian nanti, entah itu OKX ataupun ya kita sebut market aja lah, akan memicu Firedex Anda atau market Anda untuk open posisi juga, ya. Tidak peduli handphone kalian mati, tidak peduli handphone kalian gak ada data, tidak peduli lagi kemana aja, waktu open dan close, ya, waktu open dan close itu otomatis yang saya ikuti, ya. Kalian ini mengikuti open posisi Andi Firmansyah, seperti itu. Jadi uang kalian tidak dimasukkan ke dalam Cerberus. Jadi secara singkat adalah copy trading, kayak gitu ya. Jadi copy trading, bukan robot trading, ya. Jadi pada saat saya membuka open posisi, jadi Cerberus itu gimana, Bang? Pakai setting-setting atau enggak? Enggak sama sekali. Lu cuma di setting margin lu berapa. Jadi open posisinya itu, open posisi gue semua yang nentuin. Jadi kalau lu bilang, Bang, nanti settingnya ribet, enggak? Enggak sama sekali. Karena Cerberus bukan robot trading, tapi robot copy trading, gitu ya. Cerberus hanya perantara di mana akun kalian akan dihubungkan oleh akun saya. Open posisinya aja, dan Cerberus atau saya tidak bisa mengakses uang kalian. Uang kalian aman di dalam wallet kalian sendiri, bisa kalian withdraw kapan aja. Dan kalau misalkan kalian nanya, Bang, itu profitnya masuk kemana, ya? Profitnya masuk ke dalam akun kalian langsung. Yang kepotong di dalam Cerberus itu adalah gas fee. Karena apa? Gas fee kalian itu masuk ke dalam Cerberus. Seperti itu ya, sistem kerja Cerberus. Jadi Cerberus itu tidak menyimpan uang kalian. Uang kalian tetap di akun kalian pribadi. Cerberus hanya pemicu open posisi dan close posisi, perantara pada saat Andi Firmansyah memicu open posisi dan close posisi, akun Anda juga open posisi dan close posisi. Karena apa? Cerberus adalah problem solve yang terjadi VIP manual di tahun 2022, di mana setiap orang mempunyai kegiatan yang berbeda-beda. Jadi semuanya serba otomatis di dalam Cerberus, oke? Jadi itu adalah sistem kerja di dalam Cerberus. Kalau kalian sekali lagi pengen lihat bagaimana caranya, kalian tinggal download Cerberus, aktivasi, kalian klik di dalam tutorialnya aja, tinggal pilih market mana, mau OKX, mau Firedex, atau market-market lainnya nanti di suatu hari nanti atau di masa depan nanti, oke? Okay? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam trader.